Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Ya, ini kan ada apa keinginan aspirasi dari warga masyarakat, dalam hal ini warga dari klaster Water Garden ya, perumahan Grand Wisata, yang ingin mendapat apa membangun tempat ibadah. Nah, beliau-beliau yang tinggal di sini ingin membangun tempat ibadah yang dekat ini kan karena ternyata kan masjid terdekat itu kan berjarak 2,5-3 kilo. Nah, karena itulah ini luar biasa warga di sini bukan mempergunakan tanah pasos pasum, tetapi bergotong royong iuran untuk membeli tanah dan kemudian membangun sendiri. Ternyata pada awalnya banyak mendapatkan hambatan dari pihak developer, bahkan digugat ke pengadilan. Namun kemarin tadi disampaikan dalam persidangan mediasi itu sudah tercapai kesepakatan perdamaian tadi. Nah, tentu ini kami syukuri. Nah, MUI dan kami yang di DPR kebetulan ada warga yang minta juga dukungan dan bantuan. Maka hari ini bapak-bapak dari MUI dan saya bersilaturahmi lah ya, bertemu dengan warga untuk pertama tentu menyampaikan dukungan dan apresiasi, dan ke depan tentu kami juga kalau masih ada masalah-masalah berkewajiban untuk membantu, sehingga keinginan warga di sini untuk bisa memiliki tempat ibadah yang tidak saja sekedar untuk sholat berjamaah, tetapi juga untuk pendidikan agama, ya, agama Islam dalam hal ini dari keluarga dan anak-anak mereka itu bisa terakomodasi dengan baik. Ayo, senang aja. Ya. Nah.